Perekonomian domestik awal November masih akan dibayangi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika pada awal November 2022 yang diperkirakan sebesar 75 basis poin. Mata uang Garuda juga akan mengalami tekanan yang berpotensi mendorong Bank Indonesia ikut menaikkan suku bunga acuan pada pertengahan November mendatang. Pengamat ekonomi dari Bank Mandiri, Dendi Ramdhani, memprediksi Bank Sentral The Fed masih akan agresif menaikkan suku bunga antara 50 sampai 75 basis poin pada FOMC meeting awal November 2022. Ekonomi Amerika masih tumbuh karena tersedia stimulus COVID-19 yang masih besar meskipun tekanan inflasi masih tinggi. Hal itu membuat aliran modal keluar atau capital outflow sebesar 170 triliun rupiah dari pasar obligasi terjadi pada akhir pekan Oktober 2022. Bank Indonesia diperkirakan akan mengikuti arah The Fed untuk ikut menaikkan suku bunga BI 7-day reverse repo rate pada RDG BI pertengahan November mendatang sebesar 50 basis poin. Bisa jadi BI menaikkan lagi 50 basis poin ya kalau situasinya memang di US, di Amerika masih agresif, dan di kita kan sebetulnya relatif ketinggalan ya. Maksudnya kenaikan di kita itu kan baru 125 basis poin ya. Di US tuh udah 300. Jadi kita relatif ketinggalan, walaupun saya bisa mengerti karena pertimbangannya Bank Indonesia tentu ngelihat kalau suku bunga naik ya pasti ada cost yang harus ditanggung, yaitu ya perlambatan di konsumsi dan investasi. Nah, itu yang mungkin dijaga oleh BI ya, tapi pada akhirnya kan ya harus menaikkan juga karena tekanannya kemudian terlihat di kurs yang ya udah sampai 15.5.